Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua Akademi YouTuber ada bersama anda hari ini. Ya, selamat datang ke Pusat Tuition IU dan saya adalah Cikgu Hao dari Pusat Tingkatan 6 SMJK Chung Ling Butterworth. Ya, jadi di sini Cikgu juga ada perkongsian video PDPC dengan Cikgu Yimeha dari Melaka. Ya, dan ini adalah untuk subjek Perakaunan semester 2 STPM, ya. Baik, ya, di sini anda boleh perhatikan, ya. Ini adalah premier asas perakaunan pengurusan dan perakaunan kos, ya, untuk semester 2, ya. Untuk STPM. Jadi sebelum cikgu bermula, cikgu ingin memberi sedikit, ya, perkara, ya. Yang pertama, video khas ini dibawa kepada anda hasil inisiatif Guru Malaysia bersama dengan E-Didik dan juga Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, percuma selama-lamanya. Dan seperti yang diberitahu, memang ya, yang ini adalah premier, jadi bermakna video yang telah dirakam, ya, dan bukannya live, jadi serial tidak akan diberi, ya, di sini. Dan juga sila gunakan profil yang sesuai jika anda ingin, ya, chat anda, ya, dibaca, ya, oleh orang ramai, ya. Begitu juga jaga disiplin dan adanya tutur bahasa yang baik semasa, ya, anda memberikan chat anda, ya, sebab semua akan direkod, ya. Dan pada akhir ini, seperti yang diberitahu, memang link saja tidak akan diberi, ya, kerana ini adalah premier, ya, hanya live saja, ya, saja yang akan diberi, ya. Tetapi anda masih boleh, ya, mohon untuk email EDD. Baik, ya, kita teruskan. Baik, ya, yang ini adalah tajuk, ya, 6 tajuk, ya, seperti yang cikgu pernah beritahu, ya, dalam berapa video. Ini kali yang ke-4, ya, bermakna sudah ada 3, ya, yang cikgu sudah siap, sebenarnya 4 dah, ya. Yang ini yang ke-5. Baik, ya, di sini juga ada cikgu tunjukkan, ya, berapa jam, ya, jawab 4 soalan daripada 5 soalan dalam masa 2 jam dan merupakan 33.3%, ya, dalam keseluruhan, ya. Baik, ya, kita sudah masuk topik yang baru iaitu bab 8. Jadi apakah yang ada di bab 8, ya? Jadi kalau pelajar perhatikan, memang, ya, setiap tahun, ya, setiap tahun, ya, tak kira ulangan atau tidak ulangan, soalan ini ditanya, ya. Jadi bermakna dia adalah soalan yang sangat popular, ya. Kita tengok apakah tajuk yang ada di dalam. Baik, ya, jadi yang untuk bab 8 ialah kaedah pengekusan, ya. Jadi di sini ada 3 pengekusan, ya, kaedah pengekusan. Yang pertama ialah tempahan kerja, yang kedua ialah pengekusan proses, dan akhir sekali ialah pengekusan perkhidmatan, ya. Jadi hari ini cikgu akan pergi kepada pengekusan tempahan kerja atau di dalam bahasa Inggeris job costing, ya. Baik, ya. Jadi apakah yang pelajar perlu ketahui, ya, dalam pengekusan tempahan kerja? Menyatakan ciri. Nah, ini suka ditanya dalam teori, ya. Aliran kos, ya, macam mana bentuk aliran kos, ya, dalam job costing ini, dan juga contoh perniagaan, ya, contoh perniagaan yang menggunakan pengekusan kerja ini, ya. Dan pelajar juga perlu mengetahui ataupun menentukan dokumen sumber untuk kos bahan langsung, kos buruh langsung dan kos overhead. Jadi di sini ada tunjukkan, ya, kalau untuk bahan, ledger stock, ya, kad ledger stock atau kad stock dan nota permintaan langsung, ya. Ini memang ditanya, ya, diminta lukis, ya, nota permintaan langsung ini. Dan untuk kos buruh langsung, gunakan kad masa kerja, ya. Dan untuk overhead memang
kita panggil lembaran cost overhead. Baik, ya, menyediakan lembaran kos kerja. Jadi pelajar perlu tahu sediakan lembaran kos kerja. Kenapa? Sebab kita nak hitung kos tempahan kerja, ya, iaitu kos seunit untuk setiap bahan, unit, ya, tempahan kerja ini. Kemudian perlu menentukan dan merekodkan kos kerja siap, kerja dalam proses, kos barang dijual dalam akaun kawalan. Dan akhir sekali, menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan tempahan kerja ini. Baik, ya, kita teruskan kepada ciri. Jadi ciri, ya, ciri yang paling, ya, nyata ialah produk dia, ya, heterogeneous. Jadi apa itu produk heterogeneous? Bermakna dia adalah produk yang berbeza. Ya, bermakna setiap produk, ya, setiap kerja, ya, yang dilakukan adalah berbeza. Ya, nanti cikgu bagi contoh. Produk dihasilkan mengikut spesifikasi pelanggan. Bermakna sekiranya pelanggan ingin bentuk A, anda kena sediakan bentuk A. Yang nak bentuk C, anda kena sediakan yang bentuk C. Ini yang dipanggil spesifikasi pelanggan. Ya, mengikut ke peluan, ya, pelanggan. Kos dikumpul mengikut kerja, sudah pastilah, ya. Dan pengeluaran dimulakan apabila tempahan diterima. Kos seunit bersamaan dengan jumlah kos kerja dibahagi dengan bilangan unit tempahan tersebut. Ha, baik, contoh perniagaan di sini, ya. Ha, ada pembinaan rumah banglo, ya. Ha, percetakan kad kahwin. Ya, mungkin ini anda, ya, kurang pasti, kan, ya. Pembuatan perabot. Nah, kita boleh sebut dari segi perabot, ya. Perabot seperti almari, ya, almari untuk simpan baju, ya, yang mungkin anda perlukan sebelah 5 kotak dan yang sebelah lagi hanya 1 kotak, ya, di mana anda boleh menggantungkan baju yang panjang, ya, ataupun untuk dress, ya, dress yang panjang. Okey, jadi dia mengikut tempahan. Ya, dan juga perkhidmatan guaman, ya, lawyer, firma berakaunan. Nah, jadi setiap syarikat adalah berlainan. Setiap kes dalam guaman, ya, lawyer firm, ya, adalah berlainan. Begitu juga dengan hospital. Setiap pembedahan adalah berlainan, ya. Baik, ini adalah aliran kos untuk pengekosan tempahan kerja. Jadi pelajar mesti faham, ya, apa yang berlaku, ya, sebenarnya apa yang berlaku dalam tempahan kerja ini. Jadi yang mula-mula, ya, kita mesti ada bahan mentah, ya, bahan mentah. Kemudian kita mesti ada buruh. Jadi kalau ada buruh, mesti ada upah, ya, akaun upah di sini ataupun akaun gaji. Ya, dan kemudian kita ada akaun kawalan overhead, ya, iaitu yang belanja yang tak langsung di sini. Jadi semua ini akan masuk ke dalam kerja dalam proses, ya. Jadi ini yang dipanggil job costing. Satu job, ya, one job, satu kerja. Jadi bila dah siap, nah, ini 9, ya, F, ya, mungkin pelajar boleh tengok semula lah kalau nak pasti, ya, ABC sampai I, ya, saya ada bagi huruf di sini. Jadi untuk yang siap, kita akan pindah ke account inventory barang siap. Dan apabila ingin dijual, kita akan keluarkan dan hantar ke account kos barang dijual di penyata pendapatan. Ha, jadi begitulah, ya, pergerakan, ya, ataupun aliran kos yang berlaku. Jadi apakah I ini? I ini sangat penting, ya. Jadi pelajar mesti tahu bagaimana nak cari overhead lebih serap dan kurang serap, ya, dalam bab ini. Jadi di sini 405 adalah overhead yang diserap dan akan dimasukkan ke dalam akaun, ya, ataupun direkodkan 405. Tetapi apabila setiap kerja ini kita dapati yang E ini, ya, ini adalah overhead sebenar. Inilah yang sebenar-sebenarnya berlaku. Ya, jadi dia kurang, kan, ya.
kurang daripada yang apa yang kita rekod. Jadi bermakna kita tengok dari segi yang kita rekod, ya, yang kita serap. Jadi ini lebih daripada yang sebenar. Jadi lebih serap. Dan kita akan debitkan overhead dan kreditkan kos barang dijual. Ini dari segi jurnal. Ha, jadi di bahagian sini anda sudah ketahui, ya, sudah pasti ya, anda, ya, sepatutnya lah sudah belajar daripada cikgu, ya. Kalau anda masih belum faham bahagian ini, memang, ya, susah untuk kita teruskan, ya, soalan, ya. Baik, ini adalah bandingan antara pengekusan tempahan kerja atau pengekusan kerja dengan proses, ya. Jadi bila, ya, nanti, ya, lepas pengekusan kerja, kita akan pergi kepada proses dan ia akan dibandingkan, ya. Memang soalan ditanya. Jadi kalau anda lihat di sini, ini ada banyak kerja. Tapi kalau proses, dia jabatan, dia melalui setiap jabatan. Kalau jabatan B tak siap, dia tidak boleh pergi ke jabatan C. Ya. Jadi untuk kerja lain, ya, kalau kerja 200 tertangguh, dia tidak akan ganggu kerja 201 dan kerja 202. Itu beza dia. Baik. Harap faham, ya. Baik, kemudian kita mesti tahu lagi, ya, satu dokumen, iaitu dipanggil lembaran kos kerja, yang sangat penting, ya. Sebab kadang-kala anda diminta untuk lukis keluar borang ini ataupun lembaran ini, merekodkan kos bahan mentah langsung, ini ada bahan mentah, buruh langsung, buruh langsung dan overhead, overhead bagi sesuatu kerja atau tempahan. Ya, dan dokumen ini perlu ada rumusan. Jadi rumusan adalah ringkasan di sini. Ya, di mana anda mesti ada cost per unit. Ya, jadi cost per unit biasanya di bahagian bawah. Ya, dia akan bahagi dengan kuantiti, ya. Kuantiti yang disediakanlah. Ya, cost barang dijual. Ya, jadi di manakah cost barang dijual? Ya, dan cost inventory. Ya, jadi kos barang dijual ialah kos lah, ya, kos seunit ataupun dalam jumlah 10,780. Ya, ini juga merupakan kos inventory. Ya, baik. Jadi di sini satu lagi soalan teori yang popular ialah bandingkan ataupun berikan, ya, perbezaan di antara pengekusan proses dengan pengekusan kerja, ya. Baik. Jadi, ya, kita boleh, ya, boleh bandingkan dari segi jenis produk, ya. Untuk yang pertama iaitu untuk proses homogeneous. Jadi homogeneous ialah produk yang sama. Ya, contohnya macam botol, ya, botol plastik, ya, air, ya, mineral water yang anda selalu minum itu. Ya, bila dikeluarkan, memang dikeluarkan secara besar-besaran ataupun skala besar, ya. Jadi ini ialah kaedah pengeluaran. Sedangkan untuk pengekusan kerja, produk dan unit, ya, unit atau heterogeneous, bermakna berbezalah di situ, ya. Setiap kerja adalah berbeza dan pengeluarannya adalah kecil, ya, tidak seperti proses. Dan untuk dokumen, tadi kita ada kata lembaran kos kerja. Jadi untuk proses, laporan kos pengeluaran, ya. Untuk pengumpulan kos, kos dikumpul mengikut jabatan, ya. Tadi cikgu ada tunjukkan yang ini, kos dikumpul mengikut kerja. Jadi itu beza dia, ya. Tarik kira kos, jadi ini ikut jabatan dan berdasarkan unit setara pengeluarannya. Jadi yang ini apa maksudnya, nanti bila kita masuk tajuk proses, kita akan pergi kepada unit setara, bermakna persamaanlah, ya. Dan untuk kerja, ikut kerja disiapkan atau disempurnakan. Itu saja, ya. Baik, kita masuk soalan yang pertama. Pentax Berhad menggunakan kadar belanjawan untuk mengenakan overhead kilang. Ya, semuanya tetap, ya, di sini. Ha, dia sudah sebutkan bagi setiap pesanan kerja yang diterimanya. Untuk jabatan A, kadar belanjawan ialah pada asas jam buruh langsung. Jadi sangat penting, ya, yang ini bila dia sebut pada jam buruh langsung, asas buruh langsung,
untuk jabatan A ya. Dan untuk jabatan B, dia guna asas jam mesin. Jadi pelajar perlu pastikan anda ingat ya, ataupun anda boleh highlight ataupun bulatkan supaya anda tidak lupa ya. Baik, kemudian dia akan bagi belanjawan, ada jam buruh langsung. Jadi nanti jabatan A jangan lupa jam buruh langsung, untuk jabatan B jam mesin. Anda boleh bulatkan ya. Jadi yang lebih tu memang untuk mengelirukan ya. Kemudian dia juga beri kos buruh langsung ya, dan juga overhead kilang dalam ringgit ya. Baik, kemudian dia akan bagi rekod ya, kos bagi sesuatu kerja. Itu memang soalan ya, dia akan bagi sesuatu kerja lah. Dan dalam kerja ini dia akan ada bahan ya, di sini ada kos bahan nampak, dia akan bagi terus. Jadi anda tak perlu cari ya, anda hanya perlu salin ya untuk dua jabatan. Kemudian kos buruh langsung, ini pun salin juga. Jadi apa yang anda perlu cari di sini, kalau dua ini dah bagi, apa lagi yang anda perlu cari, iaitu overhead. Jadi biasanya anda perlu cari overhead ya untuk setiap kerja ya yang diberi. Dan dia akan berikan data sebenar ya, supaya anda boleh ya cari overhead lebih serap atau kurang serap. Begitulah soalan ya yang akan tanya ya. Dalam setiap soalan dia akan tanya sedemikian, ataupun dia akan ditanya bersama dengan overhead ya, seperti yang kita buat sebelum ini. Jadi mesti ingat ya, kerja dia ada tiga kos yang kita perlu campur, iaitu kos bahan, kos buruh langsung dan kos overhead ya. Hanya kos overhead yang akan anda perlu kira ya. Jadi yang pertama kita cari kadar serapan overhead untuk jabatan A dan jabatan B. Kemudian kita akan carikan kos untuk pesanan kerja 7664 ya. Kemudian kita tentukan overhead lebih serap atau kurang serap untuk setiap jabatan. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang dia akan minta anda cari yang keseluruhan. Jadi anda mesti betul-betul faham ya. Baik, kita tengok ya bagaimana nak jawab. Jadi yang pertama kita nak cari kadar serapan overhead untuk jabatan A ya, sebab kita perlu cari yang keseluruhan baru kita pergi kepada kerja. Jadi untuk jabatan A ya, tadi kita dah beritahu kan ya, soalan dah beritahu jabatan A ikut buruh langsung. Nampak saya sudah highlight ya, cikgu ya sudah highlight di bahagian jam buruh langsung. Dan untuk jabatan B ialah jam mesin ya. Dan di sini dia ada bahan dan juga buruh ya. Yang ini ialah untuk kerja ya. Tapi sekarang kita bukan nak buat yang kerja ya. Cikgu tak tunjukkan yang keseluruhan. Kita balik semula lah. Baik, di sini kita boleh nampak ada overhead kilang di sini ya. Overhead kilang ini untuk keseluruhan belanjawan ya. Jadi untuk kadar pratentu, apakah formula dia? Jumlah belanjawan dalam ringgit bahagi dengan asas ya. Jadi kita akan guna 1.5 juta di jabatan A dan bahagi dengan jam buruh langsung. Jadi kita tengok jam buruh langsung ialah berapa? 250,000. Dan begitu juga untuk jabatan B, overhead dia ya, ialah 2.4 juta. Kita akan bahagi dengan jam mesin 240,000 ya. Harap boleh dapat. Cikgu tunjukkanlah ya. Okay, jadi anda boleh dapat RM6 sejam buruh langsung untuk jabatan A dan RM10 sejam mesin untuk jabatan B ya. Harap boleh faham. Baik, kemudian kita boleh masuk nombor kerja yang tadi ya. Jadi cikgu sudah highlight siap-siap lah. Jadi apa yang anda buat, jabatan A memang kita sudah diberikan ya, 27 salin saja, dan 35 campurkan, tuliskan di tepi ya, 62,000 jumlah ini. Kemudian buruh langsung salin lagi ya, 4080 dan 6,000. Jadi dapat 10,080. Jadi anda dapat kos prima. Masih ingat kos prima yang anda belajar di bahagian bab 7 ya. Jangan lupa ya, bahan campur buruh
cos prima. Kemudian kita akan cari overhead diserap. Di sini pelajar perlu hati-hati ya, sebab dia ada dua jabatan. Jadi perlu cari dua jabatan di sini ya. Jadi untuk yang pertama kita mesti ikut yang buruh langsung ya. Jadi 1480 untuk jabatan A kita akan kali dengan kadar overhead pratentu sejam buruh langsung yang kita cari tadi. Jadi anda akan kalikan saja ya. Begitu juga dengan yang jabatan B, tapi dia gunakan jam mesin. Jangan silap ya. 2000 akan kali dengan 10 untuk dapat 20 campurkan. Dan bila anda campurkan semua, anda dapat jumlah kos untuk pesanan kerja nombor 7664. Nah, ini jawapan dia. Jadi selepas ini anda perlu cari overhead ya. Jadi di sini ya, data yang sebenar telah diberi ya. Jadi di sini dia beri jabatan A ya, selalu tulis overhead diserap ataupun overhead sebenar ya. Mana-mana pun boleh lah ya, tapi pelajar perlu faham ya. Baik, overhead yang diserap ialah berapa. Jadi ya, memang overhead sebenar boleh disalin ya, sebab sudah diberi ya, 1315 dan 1550. Tetapi overhead diserap anda perlu cari ya di sini ya, sebab ini adalah untuk yang keseluruhan. Jadi kita perlu ikut aktiviti yang sebenar ya, kali dengan kadar overhead pratentu. Mesti ingat ya, overhead diserap ialah aktiviti sebenar kali dengan kadar overhead pratentu yang dicari ya. Ha, jadi di sini ialah 1 berapa? 253250 kali dengan RM6 untuk dapat 1519500. Begitu juga dengan jabatan B, kita akan gunakan jam mesin 236, jam mesin sebenar ya, 236750 kali dengan RM10. Dan bila anda tengok ya, kita tengok yang jabatan A dulu ya, 1519 yang sebenar 1315, bermakna kita lebih serap. Nampak? Ya, dan untuk yang ini masih juga lebih serap. Ha, jadi yang ini ya, adalah cara yang paling senang lah ya, sebab dua-dua pun terlebih ya, rekod ya. Baik ya, kita masuk soalan 2. Di sini ada kelainan sedikit kerana di sini dia minta cikgu bagi ya, bagi kaedah tinggi rendah lah ya, supaya anda juga perlu ketahui ya dalam bab ini ya. Jadi dia berikan kadar berubah elektrik ya sejam mesin langsung dengan tujuan menganggarkan kos elektrik untuk 6 bulan ya, yang seperti yang ini ya. Di sini dia sudah berikan kos elektrik dalam ringgit jam mesin langsung. Jadi kita perlu cari yang paling tinggi dan yang paling rendah ya. Anggaran unit pengeluaran bagi tahun depan Januari. Jadi setiap unit memerlukan secara purata 1.5 jam mesin. Jadi dia nak kamu kirakan jumlah kos tetap dan kos berubah seunit bagi kos elektrik serta tentukan formula kos overhead. Nah, mengapa cikgu nak ajar ini ya? Sebab memang ini bahagian yang anda perlu pelajari. Dan sebenarnya kita sudah banyak buat pengekosan kerja ya, secara tak langsung lah di bahagian overhead dan di bahagian tajuk ya. Jadi cikgu pun masuk bahagian inilah ya, kaedah tinggi rendah untuk mencari kos berubah seunit dan juga kos tetap ya. Dengan menggunakan maklumat di atas, hitungkan anggaran kos elektrik bagi tahun depan. Jadi ini selalu ditanya ya, pelajar mesti tahu. Jadi apakah kaedah tinggi rendah? Bermakna yang pertama, anda mesti cari kos berubah seunit. Kemudian anda akan cari kos tetap. Dan akhirnya soalan akan minta anda cari jumlah kos. Jadi pelajar mesti tahu jumlah kos ialah kos tetap campur kos berubah ya. Jadi di sini kita akan pilih yang tertinggi. Ha, cikgu sudah highlight dengan kuning, ini yang tertinggi 73,400. Ini RM ya. Ha, untuk cari apa? Kos berubah sejam mesin ya. Jadi kemudian yang ini yang terendah 45
ya. Jadi kita akan tolak ya, yang tinggi akan tolak yang rendah. Nah, begitu juga dengan apa tuh asas dia. Asasnya dalam jam mesin. Jadi salin saja. Ya, 5200 tolak 3200. Ya, anda boleh dapat 14 ringgit. Ya. Baik, belum habis lagi ya di sini, sebab selepas anda dapat cari ya kos berubah sejam mesin ialah RM14 ya. Langkah yang seterusnya ialah cari kos tetap. Jadi mesti ingat bagaimana cari kos tetap. Kalau jumlah kos sama dengan kos tetap campur kos berubah, kos tetap bermakna jumlah kos tolak kos berubah ya. Jadi ada dua titik yang anda boleh cari ya saja, yang lain anda tidak boleh, iaitu titik yang anda pilih, titik tertinggi dan titik yang terendah ya. Yang lain anda tidak boleh gunakan ya, nanti dia akan tak sama ya, dan jawapan akan salah lah ya. Jadi di sini macam mana cari? Di sini kita akan gunakan jumlah kos. Ini jumlah kos dia untuk bulan September. Kalau saya guna September punya data ya, 73,400, saya akan tolak kos berubah ya. Jadi kos berubah macam mana nak cari ya, sebab kos berubah seunit 14 ya, aktiviti jam mesin 5200 jam, jadi kali dengan 14 anda boleh dapat 600. Jadi kalau anda tak mau guna yang bulan September, anda boleh guna yang paling rendah iaitu di Disember ya. Sama ya, cikgu sudah tunjukkan jawapan dia sama, kos tetap adalah RM600 ya. Dan untuk bahagian sini cikgu tunjuk pula ya jawapan. Jadi yang ini ya, kita masuk yang seterusnya ya. Tentukan formula cost overhead. Jadi bermakna di sini ya, formula cost overhead ialah apa? Cost berubah ya. Cost overhead ya. Formula cost overhead di sini. Jadi cost overhead di sini kita boleh nampak ya, ialah cost tetap campur dengan cost berubah ya. Jadi kalau dia minta lah ya, cost overhead ini ialah jumlah cost lah. Ya, kos tetap 600 campur dengan RM14 kali dengan X. Ya, X ini ialah aktiviti. Aktiviti apa? Jam mesin langsung. Ya, jadi untuk menggunakan dengan menggunakan maklumat formula ini, hitungkan anggaran kos elektrik. Jadi anggaran kos elektrik dia sudah beritahu 4850. Dia sudah beritahu ya apakah aktiviti dia ya. Jadi unit, dan unit ini dia akan gunakan 1.5 jam mesin ya, sebab kita tak boleh guna unit. Yang RM14 ini ialah RM14 sejam. Jadi kita perlukan jam ya. Jadi anda perlu kalikan dan campurkan dengan 600 untuk dapat jawapan ya, kos elektrik untuk bulan Januari tahun depan ya. Jadi dengan adanya formula ini, anda boleh kira ya bila-bila ya, bila-bila bulan ataupun tahun yang anda kehendaki. Ini kebaikan dia lah. Baik, seterusnya soalan 3. Baik, ini balik semula ya. Kita tengok soalan apa yang dia nak. Sediakan jadual yang sesuai untuk menunjukkan bagaimana overhead jabatan perkhidmatan dibahagi antara jabatan pengeluaran jika overhead diagih dengan menggunakan kaedah langsung. Jadi memang ada dua kaedah ya, kaedah langsung dan kaedah berjujukan ya. Tetapi di sini cikgu lebih kepada kaedah langsung. Sebab soalan memang ya, setakat ini tanya kaedah langsung. Tapi jangan lupa, mesti tahu juga kaedah berjujukan ya. Nanti cikgu akan beritahulah ya, secara tak langsung ya. Baik ya, konghi ini ya, ada dua jabatan pengeluaran. Jadi mesti faham ya, pemotongan dan penyapan, serta dua jabatan perkhidmatan, iaitu jabatan sumber manusia dan jabatan stok. Ya, pada tahun 2018, kos yang telah di-charge secara langsung. Ini sudah charge secara langsung. Bermakna anda boleh salin lah. Ya, boleh salin semua ini ya. Kemudian dia kata berikut adalah belanjawan overhead yang tidak boleh di-charge secara langsung.
ya. Jadi yang ini anda perlu agihkan, ya, agihkan mengikut asas dia. Jadi untuk soalan ini memang dia tidak sediakan ataupun nyatakan asas. Contohnya macam penyelenggaraan mesin. Apakah asas yang perlu di ambil kira di sini ataupun diikuti? Keluasan ke, bilangan pekerja ke, jam penyelenggaraan ke? Saya pasti pelajar sudah tahulah, ya, kalau cikgu sudah ajar, anda sepatutnya tahu penyelenggaraan mesin kita guna jam penyelenggaraan. Kemudian kita ada buruh langsung ini terus, dan ini saya ada tunjukkan di bahagian video overhead. Jadi kalau anda sudah menonton video untuk overhead, sudah pasti ini bukan satu masalah untuk anda, ya. Dan untuk susun nilai, memang kita akan guna nilai logik atau mesin. Sewa dan cukai pintu, biasanya kita akan guna keluasan, ya. Lebih besar tempat, lebih tinggi sewa. Itu logical, ya. Logical thinking, ya. Dan pengawasan, anda kena kawas siapa? Nah, mengawas siapa? Mengawas orang. Jadi anda akan gunakan bilangan pekerja. Jadi mesti tahu, ya, semua ini common sense, ya. Dan begitu juga nanti kita akan agihkan secara kaedah langsung. Kita akan tengok perkhidmatan, agih ke jabatan pengeluaran. Kalau jabatan sumber manusia, ini manusia, ya. Jadi kita akan gunakan bilangan pekerja. Soalan ini memang tidak disebut di sini. Jadi itu adalah cabaran, ya, sekiranya paling susahlah, ya, kalau dia tak bagi asas, tapi taklah susah sangat, kan, ya, sebab pelajar sudah ketahui, ya, macam mana nak agihkan, ya, mengikut asas yang paling logik, ya. Kalau jabatan store pernah buat di video overhead, kan, apakah asasnya? Iaitu bilangan pesanan bahan, ya. Kalau anda masih ingat, ya. Kalau dah lupa, boleh tonton semula, ya. Baik. Jadi selepas anda agihkan semua ini, kita akan jumlahkan, kemudian kita akan pindahkan kos perkhidmatan ke pengeluaran, ya, dengan kaedah langsung, ya. Nanti kita akan tunjukkan. Bila dah pindahkan ke jabatan pengeluaran, campurkan jumlah, kita akan cari kadar overhead seunit, atau di sini dia lebih pada jam mesin. Dia sudah beritahu, ya, untuk kedua-dua jabatan berasaskan jam mesin untuk dapatkan kadar overhead pratentu, ya. Kemudian anda akan diminta kira kerja. Nampak? Ini macam overhead lah, ya, soalan overhead. Nombor ataupun pengekusan kerja memang terselit di tengah-tengah, ya, soalan overhead selalunya. Ataupun secara persendirian, ya, macam nombor satu, ya. Tapi kalau yang nombor satu memang markah kurang lah. Ini markah akan lebih banyak. Okay. Baik, dan soalan ini bagus sebab dia ada satu lagi bahagian yang ditanya, iaitu anda dia minta anda cari harga jualan, ya. Sekiranya ingin memperolehi berapa? 20% atas kos. Jadi ini pelajar perlu ketahuilah, ya, macam mana cari. Ini kebaikan soalan ini, ya, kalau banding dengan soalan di overhead, ya. Baik, di sini cikgu tak tutuplah, ya, jawapan, sebab sepatutnya pelajar boleh, ya. Dan tadi, macam tadi saya kata, kos overhead yang langsung ini salin saja dia dah bagi. Kemudian untuk penyelenggaraan mesin, cikgu ada tuliskan asas di sini. Jadi kalau anda tidak pasti apakah asasnya, cikgu sudah tulis di sini, ya. Tapi kalau dalam soalan, ya, dia ada kata, ya, bagaimana, ya, jawapan dibahagikan, ya. Baik. Jadi yang ini sebenarnya tak perlu tunjuklah, ya, tapi ini hanya untuk panduan, ya, pelajar. Ya, jadi sebab anda kena buat semua, ya, mesti cepatlah, ya, mesti tulis dengan cepat, kira dengan cepat dan tepat. Untuk jam penyelenggaraan kita akan guna 22,000 dan 18,000. Kebetulan sini tak ada, jadi senanglah. Jadi ini berapa? 3,40. Jadi 22/40, 18/40 kali dengan jumlah dia 8,000. Nampak? Sama juga untuk buruh tak langsung. Tapi di sini dia terus bagi. Jadi salin. Senang. Okey, susun nilai. Ini ikut nilai.
ya, nilai mesin. Jadi ini 160. Jadi 100 bagi 160 dan 60 per 160 dan kali dengan susun nilai mana? Okey, 30,000. Ya. Jadi ataupun anda cari satu, yang satu lagi tolak, jumlah anda boleh dapat. Ya, sama juga untuk penyelenggaran, tidak semestinya dua-dua guna pecahan. Ya, boleh terus tolak. Ya, sama juga untuk elektrik, cikgu tak tunjukkan. Cikgu andai anda sudah pandai buatnya, sepatutnya sudah pandai buatnya. Sebab kita buat semua ini ya dalam overhead, ya, dalam video overhead. Right. Kemudian anda jumlahkan semua, bermakna di sini bahagian yang purple dan biru ini ialah untuk anda agihkan, ya, ataupun mengagihkanlah, ya, menguntukkan kos perkhidmatan ke pengeluaran. Jadi macam mana nak agihkan? Tadi cikgu dah kata sumber manusia ikut, ya, manusia, ya, ikut bilangan pekerja lah, ya, sebab yang lain tak sesuai, ya, logically, ya, 50-30. Walaupun sini ada, tak payah hirau. Memang untuk mengelirukan anda. Jadi 50 per 80. Cikgu ada tunjukkanlah satu. Yang satu lagi anda sudah tahulah. Sama ada anda guna jumlah tolak ataupun anda guna 30 per 80 untuk kali dengan 51,900. Okey. Sama juga untuk jabatan stor. Tadi cikgu cakap apa? Bilangan pesanan, ya, bilangan pesanan bahan, ya. Ha, jadi ini anda akan guna berapa? 12 dengan 10, 22. Jadi 12 per 22 kali dengan 67,100. Kemudian tolak dengan 36,600, anda boleh dapat. Ataupun anda nak kira dengan pecahan pun boleh, ya, 10 per 22. Tak salah lah, ya, memang boleh, ya. Kemudian apa yang anda buat? Ha, ini ialah jumlah overhead untuk jabatan pengeluaran, ya, keseluruhan, ya, yang terakhir. Kemudian kita akan cari kadar overhead pratentu, ya, dan tadi dia ada sebut jam mesin, ya. Jadi tengok jam mesin, 25,000 dan 20,000 bagi saja, anda boleh dapat RM9.17 dan RM9.36, ya, sen, ya. Baik, dan yang akhir, anda perlu kira kos kerja nombor untuk 9106. Jadi kita akan letak bahan langsung, ya. Ini saya rasa kita salin saja, ya, buruh langsung salin. Kemudian overhead, perlu carilah, ya, overhead kita akan gunakan apa? Sebab dua-dua gunakan jam mesin, jadi gunakan jam mesin sajalah, ya, untuk kalikan RM9, ya, 17 sen dengan RM9.36. Ya, cikgu harap anda boleh buat, ya. Kemudian yang akhir sekali dia nak cari harga jualan, ya, dengan 20% ke atas margin jualan. Ya. Ha, jadi cikgu ada tunjukkan di sini. Ya, jadi kalau kos di sini, untung dia berapa? Untung daripada harga jualan. Ya. Kita boleh tengok, ya, rujuk lagi sekali untuk soalan dia. Ya, nombor kerja bahan 3. Ha, ini salin, nampak 50 jam dan 30 jam. Jadi inilah cara dia untuk cari, ya. Jadi cikgu tak letak di sini, ya, soalan dia. Ya, tapi anda boleh guna 50 dengan 30 kali dengan kadar oleh pratentu di sini. Ya, yang ini cikgu bagi anda cari. Kalau anda masih tak boleh cari bagaimana dapat untung ini, sila tanya di ruangan chat, ya, ataupun ruangan komen, ya. Baru cikgu akan tunjukkan, ya. Ha, ini satu cabaran lah, ya, untuk anda. Kalau anda tahu, bagus, ya. Okay, kalau anda tidak tahu bagaimana saya dapat jumlah ini, sila tanya. Jangan tanya di Telegram, anda tidak akan jawab. Tanya di bahagian komen, ya. Baik, kemudian soalan yang terakhir. Jadi anda boleh rujuk, ya, macam mana
ya, jawapan diperolehi. Yang ini agak senang lah sebab dia hanya nak cari kos kerja seunit di bawah asas jam mesin, ya, setelah anda buat begitu banyak. Ini mungkin ada sedikit saja, ya, masalah mungkin di bahagian jam penyediaan, ya. Mesti hati-hati kita guna jam mesin, jadi kita mesti gunakan jam mesin, ya, untuk kali, ya, dengan kadar yang kita perolehi, ya. Ha, yang ini jumlah besar, ya, jumlah besar untuk ya, anggaran. Okey, dia kata anggaran jumlah mesin jam yang diperlu ialah 100,000 jam. Ha, ini ialah dalam ringgit, ya. Ha, dalam ringgit, ya, kos dalam ringgit. Jadi 600 kita akan bahagi dengan 100 jam, ya, untuk dapat RM6 sejam mesin, ya. Okey, ini silap, ya, kilowatt. Okey, kemudian tambahan diterima untuk 2000 unit. Ha, ini macam kerjalah, ya, sama juga tapi dia lebih ringkas lah. Jadi kita tahu 2000, ya, unit, tapi kita nak cari kos seunit apa. Jadi nanti akhirnya kita kena bahagi 2000 unit ini, ya, bila kita dah dapat cari jumlah kos, ya, sebab kos bahan. Ha, ini semua, ya, semua bermakna 2000 unit lah. Ya, jadi itu bukan jawapan, ya, kalau jumlah kos. Huruf langsung, ha, juga salin, kan, ya, di sini. Ya, tapi di sini anda boleh jumlahkan semua kemudian bagi 2000, ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Ya, ataupun anda boleh campurkan, ya, bahagi, ya, setiap satu. Macam 30,000 bagi 2,000 dapat RM15 seunit. Ha, 15,000 bagi 2,000 unit dapat RM7.50 sejam buruh langsung. Ha, ini untuk buruh. Dan kos seunit campurkan saja, ya, sebab yang sini kita hanya dapatkan jumlah, ya, overhead, ya, bahagian sini, ya, kita hanya cari jumlah overhead sebab kita kena cari kadar overhead pratentu dahulu, kemudian kita akan jumlahkan semua, ya, semua kos yang tak langsung ini, ya, campurkan semua, cikgu ada tunjukkan, ya, harap boleh faham. Itu saja, ya, untuk kali ini untuk pengekosan tempahan kerja. Jangan lupa minggu depan ada lagi, ya, dan kita akan masuk pengekosan apa? Pengekosan proses, ya, semakin seronok, ya, topik dia, ya, semakin mencabar, ya. Saya harap pelajar semua boleh ikut. Kalau ada soalan, tanya di ruangan komen, ya, jangan tanya di bahagian Telegram, ya, supaya semua pelajar juga dapat pelajari, ya. Kalau siapa yang hantar ke Telegram, nanti saya akan letak di komen pula, ya. Boleh, ya? Baik, ini adalah video, ya, PDPC ataupun playlist, ya. Jadi saya ada letak di bahagian komen ataupun, dan saya sudah pinkan, ya. Ataupun anda boleh juga lawat, ya, channel saya, Cikgu How DC, ya. Boleh tulis, type saja How DC, anda boleh jumpa channel, ya. Dan di dalam ada pelbagai video, ya. Baik, itu saja untuk kali ini, dan cikgu berharap anda akan maju jaya dalam perakaunan STPM. Jaga diri, ya, pastikan anda mematuhi SOP, ya, dan cikgu harap anda akan sentiasa sihat, ya, dan selamat. Terima kasih, jumpa lagi.